cara mengaktifkan dan menonaktifkan getaran di HP Realme. Getaran seperti notifikasi, getaran tombol back, getaran saat disentuh. Berikut ini cara untuk mengaturnya. Jadi kalau getaran berupa notifikasi, kalian cari saja mode dering ini, ubah ke mode getaran. Jadi cukup sentuh satu kali, dia sudah berubah ke mode senyap, mode dering. Kemudian getaran lain bisa diatur dari pengaturan. Jadi buka pengaturan, cari suara dan getaran, dan kalian lihat modenya itu bisa diubah bergetar atau tidak. Nah, untuk getaran saat tombol ditekan atau layar disentuh, tombol back disentuh, di sini di haptic dan nada. Ini haptic system, kalau kalian mungkin ingin mengaktifkan getar tombol back di sini. Kalau ingin mematikan di sini. Nah, silakan diatur saja mau seperti apa. Kemudian untuk keyboard di sini di bagian ini, cari saja sebuah kolom teks, kalian tampilkan keyboard seperti ini. Tekan lama di koma. Nah, arahkan ke gear. Kemudian pilih preferensi. Kemudian pilih ini kekuatan getaran saat tombol ditekan. Kalau ingin mengaktifkan, silakan tentukan kekuatannya, pilih OK. Kalau ingin mematikan, dibuat 0. Seperti itu. Cukup simple.